Abduh. Apa emang? Kangen Abduh. Kali ini kita mau bahas sebuah lagu JKT yang sangat tidak bisa termaafkan. Ini kayaknya Farhan Kebab juga marah-marah ini pas bikin ini. Iya. Di ini 365 yang ini. Nemuin ini Farhan Kebab. Iya. Terima kasih Farhan Kebab. Tapi we'll take it from here. Gua akan bahas sama the CEO kita, The Bagas kan. The Bagas. Kenapa jadi CEO sih? Dia? Karena CEO, the EO. You are the EO of Unforgivable. Event organizer. Iya. Dia yang menggagas. Gagas Kusumo Hadi. Nice to meet you. Ini dia lagu yang mau kita bahas. Nice to meet you tuh kalau ingat lagu itu gue ingetnya Flora. Kenapa ingat Flora? Lucu soalnya. Oh. Cantik. Bukan karena dia mini size. Ntar kenal lagi nih, gue dimarahin. Ya. Sampai lupa gue. Kita fokus ke lagunya. Kita fokus ke lagunya aja. Lagunya sebenarnya enak. Terkandung dalam sebuah setlist yang enak banget. Oh iya, Ramune ya? Edri banget. Yoi, edri banget tuh Ramune tuh. Cuma kalau kita telaah penggalan liriknya, Pak. Agak gimana gitu ya gimana rasanya. Gimana gitu? Oke, pause dulu. Langsung situ. Apa? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu liriknya di itu jatuhnya kayak semacam lirik saut-sautan. Saut-sautan. Setelah lirik aku sangat bisa bahagia bisa bertemu kamu tuh ada dan bisa jadi teman. Yang nih ya sebuah big story dulu ya. Sebelumnya tuh sebelum gua baca lirik ya, gua kira cuma ngomong bisa jadi teman. Ya. Ternyata ada dan-nya ada di situ. Ada dan-nya nyelip. Nyelip banget karena dia nyelip jadi penggalannya dibaca dengan sangat cepat. Cepat. Iya. Bisa. Gue juga penasaran tuh pas member disuruh apa ya, ngetik vokal. Gimana? Bisa jadi. Bisa enggak kamu? Susah Kak, susah. Udah bisa. Ya udah kamu take biasa aja ntar saya cepetin dari sini. Gitu lagi jangan-jangan. Ya. Jadi speed 2 kali. I show speed banget emang. Ini untuk para coverist yang baru dengar lagu ini dan mau mengulik. Kagok. Males. Iya kan, bisa. Oh gitu. Nah, ini kayaknya nggak ada masalah elu di sini nih. Gua akan bahas yang di bawahnya aja deh nanti. Ini, ku bersyukurkan keajaiban pertemuan kita. Mending gua bahas yang ini aja, karena mirip. Kini memberiku, itu ya? Iya. Lanjut dulu. Ini sama nih ya. Seperti domino. Itu juga tuh, gue kira nggak ada sepertinya, gue kira cuma, gue malah gue kira nggak ada seperti dan yang jatuhnya. Ternyata. Iya, gue dengar juga gitu loh. Domino. Iya. Gue kira gitu doang. Seperti domino kecil yang jatuhnya. Seperti domino. Gue pun nggak tahu nada yang jatuhnya gimana. Seperti domino. Kita coba dengerin baik-baik bagian situ aja ya. Ada yang panjang la 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 la. Kayaknya nggak ada yangnya ya. Seperti domino jatuh. Iya gitu doang kali ya. Atau dicepetin juga sini. Seperti domino jatuh. Seperti domino jatuh. Tuh saking unforgivable apa nggak kedengeran jelas di live. Padahal ini clean version. Lagi. Official ini. Ah nggak tahu tuh. Enjat. Iya kayak. Tuh. Oh gitu. Gitu kali. Wah itu ngeselin wah, sih. Gak tau deh. Karena ini sifatnya dia saut-sautannya dan gak dominan, jadi kita gak nangkap dengan jelas nih. Lanjut. Iya. Lanjut. Kemudian itu ya. Kemudian jadi awal. Itu langsung. Ini yang kita yang si kebab temuin pertama kali ini kan? Oh itu ya. Per. Oh ya per. Kemudian menjadi awal rantai pertemuan yang tak dapat dihitung. Itu jatuhnya imbuhan bukan? Atau emang itu sebuah kata yang dipisah di imbuhannya pertemuan. Temuan. Kata utamanya kan temu. Tapi ya. Yang menjadi unforgivable adalah karena per. Ini satu frase ini kemudian menjadi awal rantai per. Kan nggak selesai ya? Temuan yang tak dapat. Apa maksudnya? Kayak, apakah tidak ada solusi yang lain? Apa ya kalau mau dicari solusinya apa ya?
kemudian menjadi itu gue rasa harus diubah semua sih. Pertemuan yang tidak terhitung. Pertemuan yang tidak terhitung berarti awalnya lalu kemudian menjadi lalu. Lalu, lalu menjadi sebuah awal. Lalu menjadi sebuah awal rantai. Pertemuan yang tidak Ulang. Lalu menjadi sebuahnya enggak enak ya sebuah. Dan menjadi sebuah awal rantai. Pertemuan yang tidak terhitung. Dapat. Ini lebih enak, lebih ya. Manusiawi. Ini awas banget ini. Awas berikutnya ini juga nyebelin nih. Tuh, kasusnya sama kayak kalau lo kasusnya di sini kini memberi cepat kan papa iya. papa apa ini cepat sekali kini memberi kalau gue di sininya sepanjang kebahagiaan. Ini gue salah dia tuh. Dia dari nada dia kan na 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 ta 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 itu tuh diulang 3 kali fa mi do fa mi do fa mi do ya kan fa mi do nya kayak di kopas fa mi do kopi fa mi do lagi fa mi do lagi jadi seolah-olah itu kayak 3 kata ya berurutan gitu loh. Alangkah enaknya kalau dibikin jadi ya udah tiga hit ini pam 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 itu jadi satu kata. Contoh blueberry sepeda lemari hutan pas blueberry sepeda lemari hutan enak nyebutnya. Tapi ini kan ku kebahagiaan yang ter lagi-lagi susah bisa, tahu ya. Lagi-lagi iya bisa. Susah ini untuk coverist yang baru dengar dan pengen cover gimana cara nyanyinya sih ini ya, ini memberiku kebahagiaan yang terbaik. Tapi iya. Sebelumnya lu belum pernah cover ini ya? Cuma yang rapnya doang yang di itu. Medley Ramune. Itu aja gua udah kesel banget. Apalagi ngulik iya satu lagi. Lagu. Itu rap ya? Iya. Oke. Nah ini gak. Gua sih udah dari awal udah ngasih verdik tidak termaafkan ini. Coba lanjut dulu. Ini enak nih. Ini enak. Aman. Masuk lagi kita ke persatu. Jalan di jalan yang bang. Makan. Gimana? Semua orang pasti mulai sendirian. Itu masih oke. Ini gimana? Panjang banget bang. Oh iya. Kenapa sih lirik itu nggak bisa panjang banget? Kalau panjang banget ya. Wow. Iya. Oh iya. Padahal ya. Apa? Kalau kita lihat dari lirik penulisan liriknya ini ada komanya nih. Iya. Yang panjang kemudian itu harusnya panjang kemudian dari sana. At least ada space-nya itu nggak ada malah patahannya. Malah dia patahannya di tempat-tempat yang tidak pas lo lihat sendiri nih. Semua orang pasti mulai sendirian berjalan di jalan yang panjang ke ini jadi satu nih ta 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 panjang kemudian dari sana. Wah ini aja udah aneh loh berjalan di nggak selesai berjalan di mana jalan yang nggak selesai lagi tuh berjalan di jalan dimana? Yang oh jalan yang apa iya kan terus panjang kemudian ini satu baris udah nggak kemaafin ini nah D-nya panjang, D. Tapi ini nggak terlalu masalah D-nya sih. D-nya panjang, ada sedikit di stretch. Oke lah. Nggak, oke. Okay. Kita bertemu teman baru. Ini nggak, iya kalau cuma segitu. Tapi kalau lu satuin dua baris ini, oh, iya. Kayak kadang-kadang dia padat banget. Terus tiba-tiba dia stresnya panjang banget, terus padat lagi. Susah, gimana Farhan Kebab gak kesel? Betul. Susah dia, nih nguleknya gimana sih? Pasti dia gitu loh. Wah gila bener. Ki, itu lagi-lagi kasusnya. Wah gila, gak. Kita berbeda. Gak bisa gue nih. Berte aja pisah nih. Tadi berte pisah juga berte ya? Iya, berte. Oke, lanjut. Ki, langit yang ki. Ki, tak lihat.
Tadi juga dong. Apa? Banyak. Ki juga. Iya. Enggak, tapi yang ki pertama tuh dipanjangin. Ki yang kedua dipisah. Iya. Nah, gak konsisten banget tuh. Susah sekali belajarnya. Kalau itu malah aman. Iya. Baris terakhir aman. 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 Tapi ini gue sebel banget ini. Langit yang ki. Langit yang ki. Langit Yongki. Langitnya Yongki. Yongki. Hanya lu bingung, karena ya? Kamu mendengar. Oh, karena bukan karena tadi. Karena, okay lah, karena sama karena. Okay. Iya, itu wajar banget. Enggak okay. Masalah. Kita ulang dikit banget. Oke okay loh itu. Lu denger gak semangatku? Nah, gue fokusnya tadi ke vokal utamanya. Gua wah, emang ini salah satu yang bikin pusing nih. Pre-chorus yang saut-sautannya benar-benar dua-duanya dominan. Itu dia. Iya juga ya, dua-duanya dominan ya. Ha. Udah gitu beda banget loh liriknya. Iya. Iya, masing-masing punya realnya sendiri gitu loh. Nih, gue nangkap-nangkapin nanti ya. Semangatku. Coba-coba lagi. Oh, iya. Bisa ngatku. Ngatku. Oh, sema sama ngatku. Itu jauh banget loh. Aduh. Mbok ya, sema dua suku kata aja loh. Landa, apa kek? Ayolah. Masa sih enggak kepikiran yang lain? Dibalik aja gitu. Timbul lagi baru lu sisanya semangatku loh. Benar. Enggak tahu ah. Ah. Sama, penyakitnya sama. Sama. Kayaknya emang berulang, kalau kayak gitu berulang aja nih ya. Dengan kesalahan yang sama iya. Juga lagi. Tapi dibilang kesalahan, apakah ini sebuah kesalahan ya? Kegak enakan nih kalau gitu. Gue rasa nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma nggak enak aja. Gue lebih suka term dosa. Oke. Okay. Dosa. Dosanya jariah lagi. Waduh, itu amal nggak sih? Oke, okay, yeah. Pengertian jariah itu gimana? Ketika lo membuat sesuatu amal, jariah berarti amal lo akan dialami juga yang lain gitu ya? Iya bukan? Iya yeah, kan amal juga tuh, amal mungkin kalo berbagi. Kalau dosa gimana? Dosa jariah? Hah? Ya yeah, berarti dia bagi juga. Iya. Ya yeah, ini. Ketidakenakan jariah berarti. Dri tolong Dri, gue yeah, kosa kata begini Dri. Bantuin Dri. Gue tidak se-islami itu Dri. Oke, itu masuk. Dari sebelumnya. Masih masuk menurut gua. Sebelumnya. Oh, enggak apa-apa ya. Menurut gua masih masuk lah. Sebelumnya. Lo kalau kata sebelumnya enakan sebelumnya atau sebelumnya? Sebelumnya sih. Sebe. Dipotongnya oh, di se apa sebelumnya. Di oh, iya sebelum ya. Dibanding bingung anjing. Kalaupun kita ganti ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh, enggak enak ya? Enggak enak malah. Oh. Tapi mau digapain juga enggak enak. Ulang-ulang. Mau kita ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya bener coy. Apa? Backing vokalnya tuh tepat sepanjang oh gitu. Itu. Oh gitu. Patahannya tuh sepanjang coba, itu. Coba. Dengerin backing vokal. Iya kan? Tepat. Siapa yang tahu? Bete kan? Puff, puff. Itu bisa, kau beriku. Oh iya. Ini bisa. Kena enggak harus tata-tata. Iya benar. Iya kan? Lagi-lagi enggak konsisten nih. Udah. Udah verdict yang udah bikin lagu enggak forgivable.
ketok palu dari sekarang, unforgivable. Udah gitu beda lagi, udah beda baris gitu loh. Iya anjir, beda baris ini. Beda baris sebel tapi banget. Satu kalimat jatuhnya. Lagi-lagi dia nyanyiin. Kau beri ku cocokannya cater gue ya kan rasa. Bener, itu bener-bener. Iya sih. Kacau. Ada lagi nih. Iya lagi mas. Lagu ini panjang banget ya? Panjang banget. Lo rasa-rasa gak lagu ini panjang banget? Ini udah 17 menit kita bahas begini loh. Mm-hmm. Belum selesai. Ini pasti seperti. Ya kan? Iya. Di langit B. Apa itu di langit B? Apa itu di langit B? Di langit B. Rudengan. Oke. Aku ini. Oh, yang ini. Aku ingin mengapa? Aku ingin, enggak dong. Gimana nih? Pulang dikit. Ingin mang. Aku ingin mang. Han, Farhan, gua tahu rasanya jadi lu Han. Lagu kayak. Aku ingin mang. Habiskan waktu yang. Tak terganti. Gua udah sakit pala banget. Ini tuh tak lagi. Terganti kan dengan tak terganti itu selesai lagunya Marcel judulnya tak akan terganti. Iya. Tapi ternyata ada suku kata ada imbuhan lagi kan. Imbuhan akhir tak terganti kan dengan tean yang jadi pe ya jadi iya perayaan yang perayaan yang penting bagiku. Capek banget. Ih, bikin gue capek sih. Mulai melangkah. Oke. Itu bisa. Itu bisa bagus. Itu bisa bagus. Kesel. Kita kayak ngajarin anak kecil ya. Gue udah kayak tersampai itu tuh. Satu suku kata untuk dua nada. Gila, baik banget penyakitin lagu. Waktu ku ingin. Wah, ini udah enggak ini gua enggak bisa keep up sih jujur sama. Ini sama ini jalan bareng. Ini tadi sama yang ini bilang jalan vokal bareng. Backing vokal di sini dominan banget. Jadi gua iya. Kadang suka kecampur. Dikit gua lagi baca yang mana. Iya. Enggak bisa gua. Hah. Ini mau dibedah apa mau dilanjut ya? Jujur gua capek. Capek ya, capek. Enggak, tapi intinya sebenarnya kita sudah menemukan intinya. Memang lagu ini banyak banget dosanya. Asli. Dan gua paham kenapa Farhan marah-marah. Jadi kesimpulan udah nggak usah disimpulin udah tahu. Nggak usah disimpulin lah, karena menurut gue ini kerekam kan? Iya. Dengan sebuah satu baris lirik dengan sepanjang ini aja dari sini ke sini tuh udah nggak masuk akal sih menurut gue. Panjang banget itu. Dan maksud gue sepanjang itu nggak masalah, tapi setidaknya suku katanya jangan ada yang masalah. Ini udah panjang begitu suku katanya masalah kalo makin ngeselin. Kalau emang suku kata panjang emang dari Jepangnya emang begitu. Iya, Ella enggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika ditranslate Mbok Ya yang enak dikit itu gitu. Itu dia maksud gua. Masa semua orang pasti mulai sendirian berjalan di jalan yang panjang yang itu udah. Ah sudahlah. Nah ini yang paling enggak termaafkan ini. Iya, ini paling tidak termaafkan. Kalau berikut kekuatan yang tak terkoyakkan rasa. Buat gua ini lucu banget semua. Udah ya. Kan rasa. Udah ya, habis ya. Habis. Bayangin guys. Satu lagu aja kita berapa menit tuh? Bikin sakit kepala begini 20 menit ya. 20 menit bahas itu belum kelar. Belum kelar. Itu kan belum kelar. Sisanya kalian cari sendirilah. Kita itu udah capek. Terpaksa berhenti karena sudah telanjur sakit kepala ini. Mm-hmm. Tidak nice. Tidak nice lagu ini. Tidak nice to meet you. Nah. Baik. Gua bingung Flora. Flora center loh di lagu ini. Flora set. Loh. Lagunya emang enak, membernya juga bagus-bagus. Cuma liriknya patahannya nggak enak, unforgivable sekali ini. Marah. Berarti udah tepuk palu lagi. Tepuk. Tepuk palu. Ketok. Kok tepuk sih? Ketok palu. Verdiknya adalah unforgivable. Itu dari lirik pertama juga. Iya, menyebalkan. Aduh. Oke. Okay. Terima kasih. Kak CEO. Bagas Kak. Kita ketemu lagi di lagu selanjutnya di Unforgivable. Ini maksudnya itu bumper. Oh iya.
Unforgivable gitu ntar. Unforgivable JKT48 song. Apa sih? Lirik ya? Unforgivable JKT48 lirik.